Oke, hello guys, balik lagi bareng gue Giri, dan kali ini gue bakal share progress gue ke Assassin's Creed, dan gue baru aja capai job level 60. Nah, ini udah kebuka job change-nya, teman-teman. Ah, gue bakal share aja ya, kebahagiaan gue ya. Oke, job change. Kita berubah ke Assassin's Creed, teman-teman ya. Widih. Oh iya, buat kalian yang ingin coba cek job yang lain, kalian bisa klik tanda tanya ini tentunya nih. Oke, tanda tanya. Jadi mungkin kalian mau tanya archer jadi apa, ini ada jadi bard, jadi sniper, ini jadi warlock, iya nggak sih, the sage sama wizard, sorry warlock lagi. Oke, confirm. Nah ini crusader, naik rogue, ini yang sebelumnya sih. Tapi yang di bawah nggak kelihatan ya. Ini ya, gue udah coba scroll ke bawah sih, tapi nggak ada. Itu untuk cek job aja sih teman-temannya. Sekarang kita langsung, oh ya, ini karakter skillnya. Jadi ada cross impact, physical damage, Meteor Assault, physical and magic damage, rolling cutter, physical damage kali 7, anjir. Kali 7 ini kan 8, itu kali 7. Okay. Spinning at high speed. Mid MP 15, gue cek aja. Mid MP 10 cuman ini cok. Register and slay. Ini shadow ya. Shadow. Meteor Assault. Oke, gua langsung change aja. Oh iya, sorry ini. Nah ini Deadly Poison, kalau nggak salah kan, gua juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sering main RO terus main Assassin. Katanya Deadly Poison itu kalau di RO biasanya itu ini buff, tapi di sini jadi pasif. Jadi well done lah. Gua nggak butuh apa-apa lagi gitu. Nggak butuh tekan-tekan apa lagi gitu, dan saja langsung. Wih kok Port Orleans glown. Oke, confirm. Nice. Kita lihat perubahan baju gua ya, cok. Wih, baju gua udah diganti, cok. Yay. Twing 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 twing. Oke, startnya. Atau lah ya. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, skill. Skill. Ini dia yang tadi ya. Gua tes buka satu aja ya. Ini ya. Yang ini. Ini shadow sih. The shadow. Rolling cutter. Oke. Gua masukin rolling cutter, taruh di sini. Ya nggak kelihatan dong. Dia udah nge-cast tadi. Oh, itu rolling cutternya ya. Cepet banget animasinya. Lagi. Ayo dong. Wah, gua masih equip yang satu sih. Cepet banget, cuy. Itu aja sih yang gue mau preview, berbagi kebahagiaan akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu. Lanjutnya 140, cok 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 cok. Ya udahlah ya, nikmati aja ya. Okay, that's it for video. Thank you so much for watching video nggak jelas pamer Assassin's Creed. Kayaknya kalau untuk skillnya gue bakal ganti lagi, ini tetap ya pasif-pasif tetap gue ambil. Untuk sekarang kayaknya gue butuh attack yang stabil dulu, jadi gue pindahin 30 dulu di sini. Dan gue bakal, emang rencana gue bakal bermain poison, jadi ini bakal gue max nanti juga. Dan
30 dan rolling cutter kalau nggak salah ya. Ya semoga ya, semoga aman-aman. Oke, okay. That's it for video, thank you so much for watching. Kalau kalian mau tahu statnya, tadi gue udah tunjukin sih. Gue bermain STR Luck, kenapa nggak pakai Agi? Karena attack speed gue kayaknya nggak ada masalah sih dengan attack speednya, lancar-lancar aja, dan skill dual attack gue juga muncul terus sih. Oh ya, gue bingung apakah game ini butuh attack speed, kecuali mungkin archer ya, gue nggak tahu. Tapi kalau assassin kayaknya nggak terlalu butuh apa sih. Oke, okay. That's it for video, thank you so much for watching, I see you on the next video. See you.